Indonesia bangsa dan negara rumah ideologi Pancasila Bismillahirrahmanirrahim pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing untuk kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini dan tentu saja niscaya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila di seluruh bumi. Pemirsa, mengapa Selalu ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita jawab secara sederhana, maka kita bisa mengatakan karena regenerasi. Yang tidak pernah usai, dan setiap generasi dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Karena itu, menjadi niscaya untuk terus menerus mensosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan *stat fundamental non* pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengingat Pancasila sebagai ideologi terbuka, maknanya untuk ditafsirkan oleh setiap kepala, namun tafsir itu tidak boleh beranjak, kecuali didasarkan pada pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sangat gembira jika DPR, MPR, beserta legislatif nantinya mengembalikan lagi marwah Undang-Undang Dasar 1945 dan mengeluarkan empat amandemen menjadi ketetapan MPR semata bukan menjadi bagian dari batang tubuh dan pasal dan penjelasan konstitusi, konstitusi itu sendiri. Mengapa demikian? Agar rakyat kembali berdaulat yang direpresentasikan sentasikan dengan Majelis Permusartan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan membungsikan lagi Dewan Pertimbangan Agung di mana anggota-anggotanya adalah utusan-utusan daerah termasuk di dalamnya raja dan sultan yang ada di Nusantara sebagai pengejawantahan tahan dari makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ketika kita bicara ketahanan nasional, maka hakikatnya kita berbicara tentang kesejatian diri anak bangsa dan kesejatian diri anak bangsa itu ditandai identitas pokoknya adalah pancasila yang merupakan ruh dari stat fundamental nom itu sendiri dan ruh dari seluruh batang tubuh pasal dan penjelasan undang-undang dasar 1945 karena pancasila merupakan ruh dari seluruhnya itu sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, maka sholat politik adalah niscaya. Demikian juga saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, aliran kepercayaan dan yang lainnya. Silahkan menafsirkan sesembahan politik itu untuk negeri yang berbineka tunggal ika Indonesia. Karena itu ciri pokok, ciri dasarnya ketahanan nasional itu adalah ketika masing-masing anak bangsa sudah legowo, sudah ikhlas, sudah kona'ah setiap generasi menerima Pancasila tanpa reserve. Menerima Pancasila tanpa mempertanyakan, mempermasalahkan apalagi ingin menggantikannya. Tetapi mengaktualisasi nilai-nilai hakikinya adalah niscaya. Jadi berangkat dari nilai dasar itu, kemudian aktualisasi di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang jika kami kemas dalam kerangka pikir hikmatologi sebagai pencampuran dari gambar kami yang sudah tayang sekitar hampir lima tahun yakni adalah senantiasa harus berpegang teguh pada imanial imanial itu maknanya apa pengejawantahan ya kalimat padat atau kata padat dari ketuhanan yang maha esa yang kami maksudkan adalah dalam kerangka ketahanan nasional untuk mengejahkan, mengejawantahkan atau memanifestasikan pancasila, yakni adalah setiap insan Indonesia yang berkepercayaan dan yang beragama. Binika tunggal ika adalah niscaya dan secara spiritual kita memiliki semangat yang sama, yakni. Tetap mengibarkan sang saka merah putih di dada. Secara intelektual, kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya strategi geostrategis secara intelektual dalam rangka membekali piranti, terutama bagi penjaga perdamaian bangsa Indonesia ini sesuai dengan gatra wawasan Nusantara. Dan kita pun senantiasa menjunjung tinggi nilai moral agama kepercayaan dan nilai moral sopan santun tata kerama yang telah diteladankan oleh pendiri pendiri bangsa. Demikian juga mental yang baru saja kita peringati hari pahlawan. Tidak gagap, tidak mudah terkagum-kagum pada kekuatan luar yang merupakan ancaman, tantangan ataupun hambatan serta gangguan yang merongrong geopolitik Indonesia. dan secara sosial kita berbeda suku bangsa asal bangsa tidak perlu bahkan diharamkan untuk saling menista karena menista satu orang saja secara imanial berarti menista seluruh manusia sejakat raya karena hakikatnya membunuh satu orang tidak berdosa, maka berarti membunuh semua penduduk yang hidup di detik itu juga. Pemirsa, dalam rangka ketahanan nasional kita, maka ancaman lingkungan atau environmental yang sengaja dirancang oleh orang-orang yang berduit untuk merusak ekosistem, sungai, pantaran sungai, bibir laut, atau laut itu sendiri, niscaya diselesaikan dengan. Bijaksana, tidak ketinggalan juga bagi saudara-saudara kita. Tolong, bantaran sungai jika memang terlanjur dipakai, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan pusat. Eksekutif, tanggaplah pada lingkungan kita, environmental kita. Bagaimanakah cara tanggapnya? Cara tanggap, berdasar Pancasila, adalah kita niscaya memikirkan saudara-saudara kita yang sudah terlanjur dan dibiarkan oleh masing-masing kepala daerah, juga pemerintah pusat, menduduki bantaran sungai. Dan yang disengaja oleh daerah-daerah membangun pantai untuk didirikan gedung-gedung mal ataupun hotel-hotel yang merusak ekosistem. Jadi, ancaman kita, tantangan kita, hambatan kita, gangguan kita. Sebagai bangsa Indonesia, justru yang banyak adalah yang disebabkan oleh tangan-tangan anak bangsa sendiri. Karena moralitas rendah, maka otomatis environmental mudah dirusak. Karena mentalnya buruk, maka keberanian yang harusnya untuk ketahanan nasional. Justru untuk merusak lingkungan, karena imanialnya buruk, keimanannya buruk, maka agama atau kepercayaan justru dijadikan piranti untuk saling menista dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Karena intelektualnya buruk, maka ilmu tidak disandarkan kepada Pancasila sehingga inovasi Pancasila yang antara lain digawangi oleh Profesor Dr. Mubiarto dengan salah satu karya legendarisnya Ekonomi Pancasila. Meskipun tidak mengharuskan ada politik Pancasila, ada warung Pancasila, ada hotel Pancasila, tidak perlu diembel-embeli dengan formalitas, tetapi kita harus salut Bapak Profesor Mobiyato yang sudah mendahului menulis dengan indahnya, maka generasi muda dituntut untuk menjawab ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam ketahanan nasional itu menginovasi ilmu dan teknologi yang berbasis pada nilai-nilai spiritual pancasila. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Mengakhiri Menuluk sederhana ini Maka marilah Kita simak Deskripsi Kami Dalam sabdana yang ke-16.465 Sholat politik Bersujudlah kepada Allah Tuhan yang maha kuasa. Maliki yaumidin sumber segala sumber kekuasaan di dunia. Dari Allah manusia dadap, dapat menduduki tahta kuasa. Oleh Allah tahta. Womenangnya manusia dicabut kuasa. Bertahta tersungkur atau berakhir baik miliknya. Manusia sedunia tak dapat memberikan meruntuhkan tahta. Akulah Allah yang memberikan dan mencabut kuasa. Kampung Selaket Hati Ningrat, Kota Malang tercinta 17 November 2022. Bersujudlah kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu saja, menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, ketika masing-masing anak bangsa ini bersujud sesuai dengan real kepercayaan dan agama, maka tidak akan ada satupun yang menabrak atau sengaja menabrakkan dirinya. Jika di sini Malik Yaumidin, maka pada agama-agama yang lain. Ada yang Hari Krishna, ada yang Sang Yang Widi, ada yang Allah, dan seterusnya. Semuanya itu adalah sumber kuasa di dunia. Karena itu siapapun nama Tuhan kita, Allah, Allah, Sang Yang Widi, Sang Yang Widiwasa, Kang Akaryo Jagat, dan seterusnya. Semua adalah pemilik tahta yang mendudukkan Seseorang bertahta sekaligus yang mencabut kapan saja, apakah dia harus tersungkur hina ataukah berakhir dengan mulia, semua atas kehendak Allah, tetapi atas usaha manusia, karena dalam keyakinan Islam tidak ada satupun orang yang bisa. Merubah nasib kecuali orang itu berupaya untuk merubahnya, maka Allah, bi, tenilah atau biri, ridallah akan merubahnya. Manusia sedunia memberikan ataupun meruntuhkan tahta tidak bisa, karena tahta bagi mukminin dan mukminat adalah miliknya. Allah diberikan kewenangannya untuk manusia. Ali Imran ayat 26. Karena itu pemirsa mudah-mudahan Indonesia ke depan makin hari semakin baik. Dan mudah-mudahan semua pemimpin di Indonesia di jenjang manapun berakhir dengan baik. Tidak disungkurkan oleh Allah dengan Semoga bermanfaat. Tuhan senantiasa memberkahi. Alhamdulillahi 'alamin.